Devijon, SpongeBob, aku tahu kau bermaksud baik, tapi kau harus membiarkan ku tinggal, aku mohon. Kau ditahan, bandit tangan merah. Seperti yang ku bilang, SpongeBob, kau harus membawa aku kembali, aku mohon. Jangan lunak usang ini tidak bertahan satu hari pun di penjara. Maaf, Sheriff, aku akan membawa yang satu ini. Aku jelas harus berhenti minum terlalu banyak soda kaktus saat bekerja. Mereka mencuri suplai soda kita. Bayarlah, Patrick. Kita harus mengejar kereta. Bolehkah? Come on. SpongeBob, gurun pasir ini pasti memberimu otak pasir. Sedikit olesan akan berguna. Pizza Krusty Krab adalah pizza untukmu dan untukku. Tanda peringatan tua lain-lainnya, katanya tambang ditutup, aktivitas cacing besar. Cacing kecil itu pasti cukup sibuk untuk menggali lubang sebesar ini. Mungkin kita harus terus bergerak, Patrick. Siapa sangka gurun pasir adalah lingkungan yang berbahaya.
lengket. Ini pikiranku saja atau segala hal di tempat ini mencoba menyakiti kita? Aku terbang! Kami telah memeras kaktus itu sebanyak mungkin. Kita harus segera menyimpannya. Pergilah ke lembung. Ayo ambil. Orang harus memasang tanda atau sesuatu. Oh, lebih banyak jelly. Gentay. Jatuh ke dalam semacam gua yang besar, gelap dan berbentuk cacing. Itu berarti mungkin ini dibuat oleh makhluk buas yang mengerikan. Seperti seekor angsa.
Eni, anak kering. Aku lihat cahaya di ujung terowongan. Bawa aku ke sana. Tunggu, jangan. Aku belum siap. Oke, sekarang aku siap. Dia sampai lagi. Entah apa kita sudah melalui jalan ini. Sangat gelap. Lihat aku coba. Iyoi. Howdy, orang asing. Apa yang membawamu ke tempat kuno ini? Kalau kau mencari emas, nyahlah. Ini semua milikku. Kami benar-benar perlu kembali ke permukaan, Tuan Penambang. Soda teman kami tergantung padanya. Kau bisa menggunakan liftku, ha? Tapi apa untungnya untukku? Apapun yang kau inginkan, tidak ada yang tidak bisa didapatkan duo luar biasa ini. Bagus. Cacing besar Alaska itu terobsesi dengan emasku. Menghantam gigi berkilauku sampai copot. Bam! Begitu saja. Kalau kau bisa mendapatkan gigiku, aku akan membawamu ke permukaan. Ya, mentambang lepekan. Aku terbang. Manis lengket. Oke, bye. Kalau aku sebuah gigi yang hilang dalam sarang cacing raksasa, di mana aku berada? Teruang gigi. Untuk dapat agia. Iu, baunya seperti kotak kotoran Gary di sini. Bau itu bukan aku, sumpah. Sedikit olesan akan berguna. Kita mendapatkan gigi emas. Cepat, ayo kembali ke penambang sebelum ada yang mencari gigi ini. Seorang pemalas yang tinggal di luar hutan, aku rasa ada yang hidup di lubang ini. Ya,
Empeng, liatin. Aku bertaruh sebongkah emas kau sudah jadi makanan cacing sekarang. Tapi karena kau selamat, apa kau temukan gigiku? Apa siput meninggalkan lendir di hutan? Tentu saja. Apapun yang kau katakan, kau bisa gunakan liftnya, nak. Oh, dan entah apa yang kau lakukan di bawah sana, tapi kau bau sekali. Baiklah, ayo naik lift itu. Itu akan mengangkat semangat kita. Iyoi, ikuti kau. Bolehkah? Kebetulan yang lucu, ha? Para bandit mencuri kereta kami dan Tuan Krabs kebetulan berada di dalamnya. Tunggu! Tuan Krabs adalah bandit bertangan merah. Kita harus mendekat agar kita bisa membawanya pulang. Hati-hati! Lagi lecet.
Cepatnya dia apa aja. Devijon SpongeBob, aku tahu kau bermaksud baik, tapi kau harus membiarkan ku tinggal, aku mohon. Kau ditahan, bandit bertangan merah. Seperti yang ku bilang, SpongeBob, kau harus membawaku kembali, aku mohon. Gagang lunak usang ini tidak bertahan satu hari pun di penjara. Maaf, Sheriff, aku akan membawa yang satu ini. Aku jelas harus berhenti minum terlalu banyak soda kaktus saat bekerja. Oh ya ampun, itu jelas memberiku pelajaran berharga. Bahwa ini bukan tentang uang. Apa? Tidak. Oh, tidak. Ini selalu tentang uang. Tapi, aku belajar bahwa tidak ada harga untuk karyawan teladan bulan ini. Aku siap membantu Tuan Krabs. Kita akan menemukan Pearl dan Krusty Krab dan segera mengembalikan mereka. Bocah baik, sekarang pergilah. Aku yakin kau bisa pergi lebih cepat sekarang dengan kemampuan menyetirmu yang baru. Masih ada banyak teman yang harus dibawa pulang, Patrick. Ayo berangkat. Kita harus tanya Cassandra di mana lagi kita bisa menemukan teman-teman kita. Wanita itu tahu segalanya. Seolah-olah ia yang merencanakan semuanya. Nih. Ibuku bilang aku bisa mengendarai kuda laut di hari ulang tahunku, seperti koboi betulan. Tunggu, apa gunanya sebuah menara air? Kurasa itu adalah menara untuk menunjukkan bahwa kau di dalam air. Itu bodoh. Aku suka itu. Hehe. Ini kembar bagian. Lihat aku coba. SpongeBob, aku perlu bantuanmu. Harga diri Sheldon terlalu tinggi untuk meminta tolong. Tapi kau telah merobohkan Chum Bucket dan kita perlu dirimu untuk menegakkannya lagi.
Kami sudah membangun alat yang dihitung dengan cermat, tapi Sheldon tidak mempertimbangkan perawakannya yang kecil. Permisi, ada hal yang lebih penting daripada kaleng sampah yang roboh. Itu bukan kaleng sampah, itu ember, dan satu-satunya restoran di Bikini Bottom. Aku tahu semua orang ingin makan dari ember sekarang, tapi takdir seluruh alam semesta sedang dipertaruhkan. Tidak masalah, aku yakin alam semesta dapat bertahan sampai kita membantu teman yang membutuhkan. Bawa temanku. Ini peningkatan. Aku tidak mengerti kenapa ini tidak berhasil. Perhitunganku sudah sempurna. Mungkin aku bisa membantu? Aku tidak perlu bantuanmu. Tapi kalau kau ingin bertanggung jawab atas kekacauan ini, aku akan mengizinkanmu untuk membantuku. Ini, gunakan peningkat momentum, kecepatan super yang kuciptakan untuk melakukannya. Oh, itu papan selancar gelembung ya? Ya, tapi ku beri nama yang lebih bagus dari aku yang dapat penghargaan. Asai, itu dapat lagi ya, cari, penonton. Aku sangat senang saat aku kembali. Aku tidak malu untuk bilang bahwa aku makan tanah. Tidak buruk. Aku belum pernah ke sini, tapi karena Krusty Krab telah hilang, kurasa tidak ada pilihan. Apa ada yang bisa dimakan di sini? Secara teknis, iya. Kita penduduk Bikini Bottom harus bekerja sama dalam masa sulit ini. Jadi, biarlah orang-orang tahu bahwa Cambaket dengan rendah hati menerima peran sebagai satu-satunya sumber makanan. Dasar bodoh! Plankton, aku selalu menduga bahwa sebenarnya kau adalah anggota masyarakat yang berguna. Dan jangan khawatir, aku dan Patrick tidak akan berhenti sampai semuanya kembali normal. Jadi tidak ada yang harus makan di Cambaket lagi. Tunggu, apa bagian terakhir itu memang perlu? Astaga ya, sangat banyak jelly yang murni dan tidak ternoda, sangat besar kekuatannya. Untuk membuat kostum berikutnya, akan terlihat mirip, tapi jangan tertipu dengan penampilannya. Saat kau melangkah melalui portal selanjutnya. Ini lain. Perlengkapan karateku, pakaian paling trendy yang aku punya. Berkeliling akan lebih cepat menggunakan kuda laut ini. Akan lebih berguncang juga. Untukmu, barang-barang berjeli ini terlihat seperti sesuatu yang Squidward buat, kan? Oh iya, kurasa ia menyebutnya, apa itu istilahnya? Seni. Aku akan menyebutnya Samantha. Aneh, rumah Sandy terasa lebih basah dari biasanya. Kurasa kita mungkin masih perlu menemukan separuh atasnya. Akhirnya aku bisa memanfaatkan sabuk hitamku. Dan selama ini aku menggunakannya sebagai shawl. Jangan menyerah, SpongeBob dan Patrick segera datang. Peggy Gunia. Sekarang aku tahu kenapa mereka menyebutnya limo regang. Kau harus meregang dulu. Kau pikir Sandy datang lewat sini? Aku tidak pernah berpikir ia adalah tupai karpet merah. Tapi siapa tahu.
Untung aku memakai lapisan ekstra spons gloss hari ini. Sedikit olesan akan berguna. Aku kembali lagi.